Setiap orang berhak untuk bermimpi. Tetapi, keberuntunganlah yang nantinya akan menentukan apakah mimpi itu dapat terwujud atau sebaliknya, sulit untuk diwujudkan. Melalui program ini, saya Tuan Dermawan sudah siap untuk membantu para pejuang mimpi untuk mendapatkan harapan mereka dalam Timbangan Rezeki. Bapak, saya dengar Bapak mempunyai impian yang ingin diwujudkan, apa benar? Baik, kalau begitu, Bapak mari ikuti saya untuk bertemu dengan Tuan Dermawan untuk menerima tantangan. Syaratnya, ajak satu orang anggota keluarga untuk bergabung dengan Bapak. Bapak mau sama siapa ya? Adik ya? Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Eda. Baik, Ibu Eda, Bapak Wahyu berhak menerima tantangan dari tim Timbangan Rezeki. Dan Bapak Wahyu mengajak Ibu Endah ya. Ibu Endah mau bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Baik, kalau begitu mari ikuti saya Bapak, Ibu. Nama saya Wahyu, pekerjaan saya ojek pangkalan, umur 37 tahun, dari jam 8 sampai jam 8. Penghasilan saya ngojek 80 ribu kotor, bersihnya 60 ribuan, 1.800.000. Ini bersama dengan siapa? Eda. Eda, Bapak namanya siapa? Wahyu. Bapak Wahyu dan juga Mbak Eda ya. Kalau boleh saya tahu, Mbak Eda ini adalah istri atau adik? Adik. Adik. Istri Bapak? Lagi di rumah, lagi sedang hamil. Anak yang berapa ini, Pak? Anak ketiga, Pak. Anak yang ketiga? Ketiga. Bapak, anak pertama usia berapa? Pertama usia SMP kelas 2. Usia kelas 2 ya? SMP 12 kelas tahun. 2, 12 tahunan ya. Anak Bapak berarti dua-duanya sudah sekolah ya? Sekolah. Pengalaman yang mungkin menurut Bapak itu adalah pengalaman sulit yang Bapak hadapi setiap harinya atau bahkan juga mungkin beberapa waktu lalu yang Bapak hadapi bersama dengan istri. Ya sebenarnya macam sekarang saya istri itu anak, maksudnya anak yang kedua, saya udah pisah sama istri yang pertama, Pak. Ya rumah tangga lah retak, kan ninggalin anak dua. Berarti anak yang pertama juga anak kedua itu adalah dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Bapak sendiri apa yang mungkin Bapak rasakan selama ini dan mencari nafkah? Merasakan sulit lah nyari nafkah, agak sulit zaman sekarang apa? Ya macam sekarang kan macam ojek opang aja, kalau dulu-dulu mendingan, penghasilannya mending lah. Kalau sekarang kan ada ojek online gitu, Pak. Pengen daftar tapi gimana ya, harus biaya juga. Buru-buru ngurusin mau daftar online. Buat sehari-hari aja susah gitu, Pak. Bapak, jika memang Bapak ada usaha dan juga tentunya Bapak
yang berjuang untuk merubah nasib pasti akan ada jalannya jika memang Bapak punya niat yang tulus. Saya tetapi ingin mengetahui terlebih dahulu tiga harapan Bapak yang merupakan harapan terbesar yang Bapak inginkan jika nantinya Bapak berhasil di timbangan rezeki hari ini. Boleh Bapak tuliskan di papan impian yang saya bawa ini? Kepada Bapak ya, Bapak Wahyu, tadi Bapak katakan kepada saya bahwa saya sama Bapak ada beberapa harapan dan bukan tidak mungkin nantinya jika Bapak berhasil untuk bisa menjemput keberuntungan Bapak dalam timbangan rezeki hari ini, maka salah satu harapan yang nantinya Bapak inginkan dapat saya bantu untuk wujudkan. Dermawan dan ikut tantangan dari kami. Alhamdulillah ya Allah. Ajak satu anggota keluarga Bapak yang ingin bergabung. Istri Bang. Di mana istrinya? Istri lagi ada. Halo Ibu, saya Nada Koto dari tim timbangan rezeki. Katanya Bapak Deden memiliki mimpi yang ingin diwujudkan. Ibu benar istrinya? Ibu ingin membantu Bapak? Ya? Ayo Bapak, kita pergi. Sore, penghasilan saya per hari 80.000, per bulan kira-kira sekitar 2 juta. Kesulitan yang sering dihadapi oleh ibu setiap harinya, boleh ceritakan kepada saya? Saya bayar kontrakan. Kontrakan itu sehari-harinya ya buat makan, Pak. Kadang-kadang ya kalau lagi ada uang, kita bisa makan. Kalau lagi nggak ada ya, gak bisa makan, anak-anak pun juga sama. Paling kalau ada buat beli beras aja udah, makan pakai garam. Tapi saya tetap bersyukur lah, alhamdulillah gitu ya. Ya. Saya merasa Allah maha baik. Apapun itu ya, tetap disyukuri dari Yang Maha Kuasa. Bersyukur dan berusaha. Bapak, Ibu, di tangan saya ini adalah papan impian. Di mana nantinya saya harap Bapak dan juga Ibu tuliskan tiga harapan terbesar. Tuliskan ketiga harapan tersebut. Mari, silakan. Tidak mungkin nantinya, salah satu harapan terbesar yang Bapak dan juga Ibu inginkan bisa salah satunya saya wujudkan. Anak-anak mama di rumah buat Ria, Ijam, Sakura, mama minta doanya. Mudah-mudahan di acara ini mama bisa menang dan berhasil bawa uang pulang. Saya yakin kalau nantinya Bapak dan juga Ibu menunjukkan perjuangan yang luar biasa, bukan tidak mungkin nantinya akan keluar sebagai pemenang dan juga menjemput keberuntungan di timbangan rezeki hari ini. Ya? Pemirsa GTV,
Kedua pujung mimpi yang tadinya saya sudah jemput, sekarang sudah bersama dengan saya. Dan jika melihat dari ekspresi para pejuang mimpi, tentu saja Bapak siap ya? Menunjukkan bahwasanya masing-masing pejuang mimpi sudah siap untuk menerima tantangan yang akan saya berikan dalam timbangan rezeki hari ini. Namun pemirsa JTV, hanya satu di antara kedua pejuang mimpi yang nantinya keluar sebagai pemenang. Apakah itu pejuang mimpi di sebelah kanan saya, Bapak Deden? Atau sebaliknya, pejuang mimpi di sebelah kiri saya, Bapak Wahyu. Maka dari itu pemirsa JTV, Anda yang akan menjadi saksinya perjuangan dari masing-masing pejuang mimpi untuk dapat menggapai harapan mereka di timbangan rezeki hari ini. Sebelum saya akan bacakan peraturan permainan dalam timbangan rezeki, saya boleh tahu siapa di antara kedua pejuang mimpi yang menjadi perwakilan untuk nantinya ditimbang berat badannya? Ibu Lydia, boleh silakan maju. Di sebelah kiri saya, siapa? Bapak Wahyu, boleh maju ke depan. Perwakilan dari kedua pejuang mimpi ini nantinya akan ditimbang berat badannya. Karena itu merupakan tolak ukur dari berat belanjaan yang akan dibelanjakan oleh kedua pejuang mimpi. Langsung saja, penimbangan berat badan dimulai. Ibu silakan untuk ditimbang berat badannya. Berat badan Ibu Lydia adalah 52,22 kg. Ibu harus diingat ya berat badannya, karena itu adalah tolak ukur dari berat belanjaan yang akan dibelanjakan. Silakan. Sekarang kita menuju untuk menimbang perwakilan dari pejuang mimpi selanjutnya. Silakan. Bapak Wahyu. Siapa, Pak? Boleh dilepas sandalnya. Dan berat timbangannya adalah 62,54 kg. Bapak harus diingat ya berat badannya, karena itu adalah tolak ukur dari berat belanjaan yang akan Bapak belanjakan nanti. Ya, terima kasih Bapak. Silakan turun. Setelah kita mengetahui masing-masing berat badan dari kedua perwakilan pejuang mimpi, sekarang waktunya untuk saya memberitahukan peraturan permainan dalam timbangan rezeki. Ini. Dalam waktu 30 menit.